Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Beb, ngapain kamu panggil aku ke sini? Emangnya ada masalah apa? Gini, Yuyun. Kan aku baru 3 hari beli motor. Motorku udah rusak. Aku bingung sama orang tuaku. Orang tuaku beli motornya baru atau bekas? Jadi, motor yang kamu beli kemarin itu udah rusak? Kok bisa ya? Yuyun, kok kamu malah ketawa sih? Aneh. Apa kamu senang kalau motorku rusak? Enggak, aku nggak senang. Tapi lucu aja, baru beli motor udah rusak, kan aneh. Yuyun. Iya, Beb, ada apa lagi sih? Aku gagal balapan nih. Cih, kok bisa gagal balapan? Emangnya ada masalah apa lagi? Kok bisa gagal balapan? Ya, karena motorku rusak. Aku nggak ada motor lain. Rencana aku beli motor baru supaya aku bisa ikut balapan. Tapi sekarang udah rusak. Ya, gimana ya? Aku nggak jadi balapan dah. Ya udah, kamu sabar aja. Nanti kamu bisa pinjam motorku ataupun motor si Upin. Siapa tahu aja dikasih. Lagian si Upin udah beli motor baru loh. Ya udah yuk, kita jumpa si Upin. Lagian motorku juga sama si Upin, lagi diperbaiki. Ayo Yuyun, kita jumpa si Upin dulu. Ya, kemarin si Upin udah bilang sama aku bahwa hari ini motorku udah siap. Tapi kita coba lihat aja dulu yuk ke rumahnya. Oh ya Beb, si Upin udah beli motor baru loh. Sama juga kayak motormu, keren banget woy. Oh gitu ya, ya selamat lah kalau si Upin udah beli motor baru. Aku seneng loh. Oh ya Beb, kita tunggu si Upin di sini aja ya. Sebentar lagi si Upin pasti bakal kesini kok. Tadi udah aku telpon, katanya disuruh tunggu di sini. Udah Yuyun, lebih baik kita ke rumahnya aja yuk, biar cepat. Jangan Beb, jangan ke rumah si Upin. Takutnya nanti orang tuanya bakal marah-marah. Dikirain kita mau balapan. Koga, kita tunggu si Upin pinggir jalan aja yuk. Ayolah. Eh, itu si Upin. 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 Gimana motorku? Udah siap kah? Udah siap kamu servis? Iya, Beb. Semuanya udah ku servis. Oli juga udah ku ganti. Tapi sayang, kamu beli bukan motor baru, tapi motor bekas. Kasian dah, kamu dibohongin sama orang tuamu. Kamu bukan beli motor baru dah. Itu murah banget nih. Udah rusak parah tuh motor. Bentar ya, aku coba tes dulu. Widih, motornya emang udah rusak parah nih, Beb. Kok gitu, Upin? Orang tuaku bilang kalau itu motor baru. Enggak, Beb. Itu bukan motor baru, tapi motor bekas. Semua bahan di dalamnya udah diganti-ganti. Jadi motor itu nggak bagus lagi. Ya udah, Upin. Kamu ambil mobil situ. Kita ke rumahku sekarang. Udah, Yuyun. Kamu ikut si Upin ya. Aku sendiri. Yuk, kita pulang ke rumahku yuk. Mau tanya sama orang tuaku. Parah. Kok ayah bohongin aku sih? Masa aku dibeliin motor bekas? Duh, parah banget nih motorku. Aku nggak bisa balapan gara-gara motornya rusak. Assalamualaikum ayah. Ayah, assalamualaikum. Ayah, assalamualaikum. Parah. Ayahku di mana sih? Apa masih kerja? Kan nggak mungkin jam segini kerja. Hei Beb, apa nggak ada orang tuamu di rumah? Iya Yuyun, kayaknya nggak ada orang di rumah. Biasanya sih jam segini orang tuaku lagi tidur, istirahat. Ya udah, coba kamu panggil lagi. Siapa tahu nanti orang tuamu bakal bangun. Ayah, assalamualaikum. Ayah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Ada apa, nak? Kalian rame-rame ke rumah? Ada apa? Ayah lagi istirahat, capek kerja, nak. Gini, ayah. Motorku motor rusak. Ayah beli motor baru atau bekas sih? Kok cepat banget rusaknya?
Coba ayah lihat nih, motor udah rusak parah. Iya om, motor anak om rusak. Padahal baru 3 hari pake. Kok bisa cepet banget rusaknya? Coba lihat om, udah aku servis tadi. Tapi motornya parah banget. Rusak parah om. Nak, maafin ayah ya. Karena kamu minta motor itu, makanya ayah beliin. Ayah kok minta maaf? Apa benar ayah? Kalau motorku ini motor bekas? Iya nak, karena ayah nggak sanggup beli motor baru, makanya ayah beli motor bekas nak. Ya Allah ayah, ayah, kenapa ayah nggak bilang? Kenapa ayah beli motor bekas? Becuma lah, berapa hari pakai udah rusak ya. Ayah minta maaf nak ya, kalau motormu sekarang udah rusak. Padahal baru berapa hari kamu pakai nak. Ayah minta maaf. Karena ayah nggak ada duit lain, nak. Tuh kan, Beb. Benar aku bilang. Kalau motor ini motor bekas. Waktu aku servis, motornya udah rusak parah. Kalau tahu kayak gini, aku nggak akan suruh beli motor sama ayah. Kan kasihan. Habis duit ayah, motornya nggak guna. Lagian aku juga nggak bisa ikut balapan. Karena motornya rusak. Nak, kamu tes balapan aja dulu. Siapa tahu menang. Ya percuma ya. Aku nggak bakal juara ya kalau pakai motor rusak. Ya udah ya, kalau ada duit nanti ganti yang baru ya. Baiklah nak, akan ayah usahakan untukmu nak. Apapun yang kamu minta, ayah akan usahakan. Tapi kamu sabar nak ya, jangan sekarang. Emangnya kenapa ayah? Karena sekarang ayah lagi nggak punya duit. Udah ayah beli motor itu, ya nak, ayah akan tabung duit lagi supaya ayah sanggup membeli kamu motor baru nak. Ya sabar. Hei Beb, lebih baik kamu gak usah nyusahin orang tuamu, kan kasihan. Lagian kan orang tuamu gak punya duit, jangan dipaksain dong. Iya Beb, kasihan orang tuamu. Apa kamu gak kasihan sama ayahmu? Ayahmu capek kerja, kerja keras setiap hari. Kamu asik minta-minta doang. Itu aja kamu pake Beb. Ya udah deh, iya. Aku gak paksa orang tuaku. Kalau ayah ada duit, boleh ayah beli. Tapi kalau ayah gak ada duit, gak usah beli pun gak apa-apa. Aku coba pake motor ini untuk balapan. Ya, kalau menang alhamdulillah. Ya, kalau nggak menang juga nggak apa-apa. Oh ya Upin, sebentar lagi kita tes balapan ya. Siapa tahu nanti aku menang. Oke Beb, sebentar lagi kita latihan balapan. Siapa tahu motormu yang menang. Udah ya, aku pulang dulu mau ambil motor. Karena motorku di rumah. Kamu tunggu di sini, ataupun kamu nanti tunggu di sana ya. Ayo Yuyun. Ayah, ayah kemana sih? Ayah mau ikut mereka? Enggak nak, ayah nggak ikut mereka. Tapi ayah mau kerja nak. Udah jam berapa nih? Ayah lanjut kerja dulu nak ya. Kamu baik-baik, hati-hati kalau kamu balapan nak ya. Ayah mau cari kerja, cari duit untukmu. Ya udah ya, baiklah. Aku mau perbaiki motor ini dulu. Udah rusak parah nih. Tuh kan udah keluar asap ya. Ayah, motor ini emang gak bisa dipakai lagi. Tuh kan udah keluar asap. Padahal barusan aku cuma mau servis, mau balapan. Nah, kamu sabar ya. Ya udah, ayah berangkat kerja dulu. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam, ayah. Ayah hati-hati. Wah, terpaksa aku harus balapan pakai motor ini. Udah keluar asap lagi. Aduh. Motor. Ayah, aku pergi dulu ya. Ayah, hati-hati kalau kerja. Iya, nak. Kamu juga hati-hati, nak. Aduh, ya Allah. Tabrak lagi. Orang Upin di mana ya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Dari tadi ketabrak melulu. Aduh, pening. Upin, Yuyun. Ayo yuk, sekarang kita belajar balapan yuk. Mungkin motorku menang, walaupun motor-motor rusak. Oke, bentar. Aku taruh motormu di depan aja, takutnya nanti kalah. Gak usah Upin, kita berbaris aja. Ngapain sih? Masa motorku di depan, motor kamu di belakang?
Ya kalau aku menang ya jelas aku menang. Kalau kamu menang ya jelas kamu menang. Pokoknya kita harus berbaris. Parah sih. Kamu bensinnya cukup apa enggak? Ya, kalau bensinku mah full banget. Full. Kalau punya aku gimana? Tadi waktu kamu servis, kamu isi bensin apa enggak? Iya, aku pasti isi motormu full juga. Tapi sayang, tanknya agak bocor sedikit. Tapi bocornya halus-halus aja. Yaudah yuk, kita balapan sekarang. Berbaris dulu yang rapi. Ayo Yuyun, kamu naik sini. Oke Upin, tenang saja. Aku goncengin yang duduk manis. Semoga kamu menang ya. Jangan nyesel loh aku duduk di belakangmu. Kalau kamu kalah, ya nyesel banget aku jadinya. Oke Yuyun, kita pasti bakal menang lah. Kamu tenang. Oke Beb, siap? Iya, aku udah siap. Kalau udah siap, let's go. Upin, hati-hati. Astagfirullahaladzim, Upin. Bawa motornya kok gitu? Parah. Beb, motorku jelas di depan. Karena motorku motor baru. Kalau motormu mah motor rusak, ya jelas tinggal di belakang. Sebentar lagi udah panas banget tuh motor. Ah, hati-hati dah. Iya, maaf Upin, maaf. Aku kan kamu lagi dah. Di sini kan kita cuma belajar balapan. Menangnya kalah kan gak ada juaranya. Ayo, kita cuma tes doang sebelum aku terjun ke dunia balapan. Ah, makanya Beb, kalau kamu balapan hati-hati. Itu kamu belum terjun ke dunia balapan. Coba kalau kamu udah terjun ke dunia balapan, bisa-bisa kan kamu malu. Nah, itu betul. Nih motorku, keren. Ya Allah, Beb. Kalian kenapa sih? Orang kecelakaan malah kalian ketawa. Aku benci sama kalian. Parah. Orang kecelakaan malah mereka ketawa. Aduh, motorku dah hangus, kebakar. Ayahku di mana sih? Ya Allah, aku harus ke tempat ayah kerja. Aku suruh beli motor baru, motorku udah kebakar. Aduh, gimana ini? Ya Allah, ayah ngapain ayah? Ayah, assalamualaikum. Iya nak, waalaikumsalam. Kenapa nak kamu datang ke tempat ayah kerja? Hah? Ayah, motorku udah kebakaran. Tadi aku sama si Upin sih belajar balapan. Tapi tiba-tiba motorku kecelakaan dan motornya keluar api. Udah kebakar dah. Aku udah gak punya motor lagi ayah. Aku minta maaf ya. Udah bikin ayah capek kerja cari uang demi aku. Aku minta maaf ayah. Aku janji aku gak akan minta apa-apa lagi sama ayah. Aku kasihan sama ayah. Ya udah ayah, aku pergi dulu. Assalamualaikum ayah. Ayah lanjut kerja aja dulu. Ya udah nak ya, ayah lanjut kerja dulu. Nanti di rumah kita bahas. Iya ayah, iya. Aku kasihan banget sama ayah.